Kali ini saya akan unboxing speaker Bluetooth Lady Sharp. Yap, ini dia. Ada ini. Kita keluarin dulu ya. Kita review satu-satu. Cocok banget buat berjualan di counter. Ya, ini dia. Keren. Ada beberapa speaker Bluetooth dan macam-macam modelnya. Ya, kalian bisa pilih yang mana. Kita buka mulai dari yang mini. Ini dia. Yang paling kecil ada kabel data buat pengecasan. Nah, ini dia mereknya dari Fleco. Juga ada kartu garansinya juga. Ini barangnya ada on off-nya, kita nyalakan. Ada lampu LED-nya, guys. The Bluetooth device is ready to pair. Ada macam-macam Bluetooth, speaker Bluetooth. Ada USB, memory buat pengecasan, ada AUX-nya. Selanjutnya ini dia. Dari Fleco juga, kita buka. Wow, menarik-menarik nih. Di sini sudah dapat mix. Ada mic-nya ya, guys. Keren. Ini plus mic. Ini ada kabel mic-nya. Dan ada kabel datanya tadi mana? Sudah ada mic-nya. Kita coba nyalakan. Ada tombol power. Untuk wow, ini untuk apa? Tombol bawahnya untuk center, ada centernya, guys. Lucu banget. Kita matikan. Ada on off-nya untuk speakernya sendiri. The Bluetooth device is ready to pair. Ini dia. Bentuknya kayak gini. Tuh, bisa ada cantelannya. Dan kita coba pasang mix-nya. Kita colok. Kita nyalakan on off. Halo. Tuh, bisa nyalakan. Halo, halo, halo. Halo. Dengar kan? Oke. Next. Selanjutnya kita buka ini. Ini plus mic juga. Ada mic-nya. Kabel mic-nya. Dan ada kartu garansi Fleco, terus kabel data. Ini bentuknya seperti ini. Ini dia speakernya. Macam-macam speaker Bluetooth sekarang. Hop. Ada full warna hitam. Untuk tombol powernya ada langsung di depan semua. Nah, kayak lainnya. Terus ini ada tombol M, volume. Dan untuk mix ada di sini, ada AUX, pengecasan on off. The Bluetooth device is ready to pair. Segini ya, dipegang. FM tuner. Ternyata ada FM-nya juga. Bisa radio. The Bluetooth device is ready to pair. Radio Bluetooth, bisa radio juga, guys. Terus kita coba mix-nya lagi. Kita pasangkan mix.
kita langsung. Halo, hey, hi guys, apa kabar dengan channel Agus Sutrisno di sini? Hahaha. Oke, next. Oke. Selanjutnya unboxing yang mana? Ini dia, ada lagi. Ada dari merek High Power. Ini penampakan boxnya begini. Ini plus mic juga, ada kabel data, terus mic, terus ada kabel. Kabelnya kita coba langsung juga nanti tes untuk quality produk. Ada kartu garansi di dalam. Ini dia bentuknya, ada hijau Tosca. Untuk build quality-nya, plastiknya agak sedikit jelek, tapi ininya bagus. Sengnya ini bagus deh. High Power mereknya. Itu dia untuk USB sama semuanya. Kita nyalakan. Suaranya. The Bluetooth device is ready to help. Oke. Untuk mic-nya ini tipenya yang kecil ya, yang ini bukan 6 apa ya? 6 in. Ini lebih kecil, guys. Tuh. Oke, langsung kita tes. Halo pemirsa. Dan saya channel Agus Sutrisno. Sekian. Oke, lanjut. Lanjut ke mix speaker Bluetooth selanjutnya. Oke, sudah ya. Ini body belakangnya. Body belakangnya seperti ini. Terus apa lagi nih? Ini. Bisa radio enggak ya? Kalau ini kayaknya enggak ada radionya deh. Lanjut ke mana ya? Ini dia. Lanjut ke speaker Bluetooth yang ini dari Flyco. Tipenya F418. Baterainya 1200 mAh. Sudah ada plus mic-nya. Ukurannya 4 in, daya keluarnya 5 watt. Frekuensi baca ya sendiri. Oke. Ada radionya. Ya, baca. Oke, sudah ada mic. Nah, ini bedanya nih. Ini yang besar, ini standar. Soalnya ada kabel data. Jeng-jeng, ada kartu garansi di dalam. Dan warnanya biru. Oke. Ini bentuknya seperti ini speakernya dari samping. Dan untuk menunya ada di belakang. Ini jack mic-nya besar, ada mic. Ada AUX-nya sendiri. USB card. Dan untuk tombol-tombol ini seperti tombol radio, M, volume, min plus. Dan ini untuk pegangannya seperti ini. Tuh, pegangannya. Oke, kita langsung nyalakan tombol power on. The Bluetooth device is ready to pair. Tuh, ada lampunya. Oke, kita coba langsung pasang mix-nya. Mic-nya yang tipe besar. Bagus yang tipe yang kayak gini ya guys, besar. Kita langsung colok, tes mic-nya berfungsi atau enggak. Halo.
Oke, baik. Oh, ini agak error ya. Agak error. Oh, enggak tahu deh. Kedering. Oke, sudah. Lanjut. Lebaran nih kalau rusak. Kalau rusak saya rugi nih, soalnya buat dijual lagi kan. Dan ini lanjut dari merek High Power. Udah ada plus mic-nya juga. Kita putar-putar box-nya. On off. Kabel. Ada kabel cesan tipe mikro. Aduh. Ada mix, kita langsung pasang ya, kita langsung tes. Ada kartu garansi, bentuknya seperti ini guys, warna gold. Tipe mic-nya kecil nih. Kalau dari High Power tipenya gini, colokan mix-nya. Ini untuk apa ya? Kita buka. Ada baterai atau apa sih? Ini apa sih, penasaran? Eh, susah banget. Kita langsung tes. Nyala. Aduh, kok nggak nyala nih. Oh my god, akhirnya baterainya habis, jadi kita nggak bisa tes on off nya nggak tahu ini kenapa. Hello, habis nih baterai. Oke, nanti lanjut. Semoga aja nggak rusak ya yang ini. Kalau yang ini tadi, aduh, kayaknya. Oke, kita next yang terakhir. Kayaknya yang paling mahal yang aku beli. Ada kartu garansi, tipenya memanjang. Udah ada radio ya guys. Bentuknya sih bagus kayaknya. Nah, ada kabel data untuk pengecasan. Kita tarik. Wow. Itu untuk, oh my god, itu ada lagi. Ini kabel apa sih? Ini kabel data plus aux kayaknya buat ngecas juga. Kalau ini nggak plus, ini nggak plus mic deh. Aku nggak pesan ada mic ini. Iya, enggak ada mic-nya guys. Mana nih? Aku pesennya ada mic-nya enggak sih? Wow, bentuknya seperti ini ya guys. Tuh. Mana kalian suka enggak? Kita langsung nyalakan. Oh. Ini kayaknya baterainya habis deh. Iya. Oke. Sudah deh, ini nyala tapi mungkin kurang baterainya. Jadi sudah selesai reviewnya, tipenya begini. Oke, kalian suka yang mana dari radio? Coba komen di bawah. Sekian dan terima kasih, goodbye.